Jelang Hari Raya Galungan, harga bumbu dapur di pasar mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Seperti di pasar tradisional Kabupaten Bangli, Bali, kenaikan harga yang paling signifikan terjadi pada cabai rawit, di mana sebelumnya harga cabai hanya berkisar Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Kenaikan ini terjadi bertahap sejak sepekan terakhir lantaran meningkatnya permintaan masyarakat jelang Hari Raya Galungan, sementara pasokan cabai dari luar Bali minim. Bu, berapa harga cabai sekarang? Harga cabai? Nah. Harga jual? Ecerannya sampai 100. Per kilo. Ecerannya. Kalau per kilo 95. 95. Sejak kapan naik, Bu? Sejak 2 hari dah. Dari harga berapa? Dua hari masih 70. Kemarin sudah 90. 90. Ya. Berarti tiap kenapa naiknya? Mungkin karena hari raya. Hilang hari raya. Nah, kalau pasokan dari petani mungkin sedikit. Agak sedikit ya. Diperkirakan harga cabai akan kembali normal saat pasokan cabai dari luar Bali kembali normal. Iwayan Hobiana, Kompas TV Bangli, Bali.